Ratusan siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Thariq Sidoarjo mengikuti pawai karnival. Selain sebagai upaya menumbuhkan kecintaan para siswa terhadap tanah air, pawai karnival ini juga menyemarakkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Pawai Karnival dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini diikuti sekitar 750 siswa dan guru di lingkungan SMP YPM 6 dan SMK YPM 7 Thariq Sidoarjo. Sebuah mobil Jeep kuno yang dikemudikan kepala SMK YPM 7 Thariq ini mengawali pemberangkatan Pawai Karnival yang diikuti secara beriringan seluruh siswa dan guru dengan mengenakan beragam kostum unik. Para siswa dan guru menampilkan kreativitas dalam berbusana seperti mengenakan maskot, kostum adat Nusantara, profesi, kostum barongan hingga membawa keranda untuk diarak keliling di lingkungan sekolah setempat. Acara semakin meriah dengan adanya drum band SMK YPM 7 Thariq yang mengiringi perjalanan pawai. Dengan mengenakan kostum berwarna merah, para siswa nampak antusias mengikuti pawai ini. Pihak sekolah sengaja mengadakan kegiatan ini untuk mengenalkan kepada masyarakat luas dengan adanya SMP YPM 6 dan SMK YPM 7 Thariq. Sehingga keberadaan lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Awali dengan barisan terdepan ada mobil kuno, kemudian ada maskot karnival juga diikuti dengan drum band SMK YPM 7 Thariq, kemudian diikuti secara beriring-iringan oleh seluruh warga sekolah, bapak dan ibu guru. Kita berkeliling di sekitar area sekolah ini untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa keberadaan SMK YPM 7 Thariq ini mudah-mudahan senantiasa membawa manfaat bagi warga sekitar. Sekaligus mengingatkan kepada masyarakat bahwa pada hari ini SMK YPM 7 Thariq dan SMP 6 Thariq menyelenggarakan kegiatan karnival yang diikuti oleh seluruh peserta didiknya. Harapan kami mudah-mudahan apa yang sudah kita helat pada pagi hari ini dapat menjadikan anak-anak kita semakin cinta kepada tanah air. Rasa nasionalismenya semakin tumbuh, jiwa patriotisme semakin tumbuh sesuai dengan yang diharapkan oleh para pendahulu bangsa. Ukul waton minal iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Melalui kegiatan ini, harapannya para siswa mampu meningkatkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme semakin tumbuh, sesuai yang diharapkan pada pendahulu bangsa. Dari Sidoarjo, Muhammad Ibra, Arek TV melaporkan.